Hai semua, ada tak di antara korang yang tengah cari haiwan-haiwan eksotik untuk dibela? Kalau ya, ini adalah video untuk korang. Jom kita tengok 10 haiwan eksotik yang korang boleh bela dekat rumah. Jom! Kucing serval. Ha, kepada pecinta kucing di luar sana, korang mesti suka dengan kucing serval ni. Comel, telinga besar. Kucing serval biasa dijumpai di kawasan yang luas dan panas. Jadi kalau korang nak bela kucing ni, korang perlu sediakan ruang yang luas dan hangat supaya kucing serval berasa selesa dan happy bila hidup dengan korang. Penyu kotak. Walaupun dia agak renyah untuk dijaga, tapi penyu kotak ni boleh dijadikan sebagai haiwan peliharaan reptilia yang comel. Spesies ni boleh hidup selama 50 tahun tau. Ha, lama tu. Penyu kotak juga suka berendam di dalam air untuk hidrasi dan turunkan suhu badan. Tapi, itu taklah bermaksud yang diorang ni pandai berenang. Sebab, diorang ni penyu darat. Kapibara. Kalau sekilas pandang, mesti korang ingat ni kuih napik yang besar kan? Tak salah pun sebenarnya. Kapibara ialah tikus terbesar yang ada dekat selatan Amerika. Berat dia pula boleh mencecah sampai 63 kg. Kapibara merupakan haiwan semi akuatik yang perlukan air untuk mandi dan bersukaria. Kapibara juga haiwan yang suka bersosial. So, kalau korang nak bela kapibara ni, korang kena plan untuk bela lebih dari satu. Jadi, diorang ada kawan untuk bermain. Cincila. Ha, dari segi eksotik dan kecemerlangan dia yang melampau, cincila pastinya dapat mencuri hati korang yang melihat. Cincila ni sangat rapat dengan tuan, tapi itu tak bermaksud yang diorang ni manja tau. Ha, diorang ni boleh tahan ganas juga. Tapi taklah kata cincila ni bahaya. Cuma diorang tak suka digomol. Cincila juga sangat aktif. Dia suka berlari ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tiba. Musang fennec. Musang fennec merupakan musang yang terkecil di dalam dunia. Berat musang fennec dewasa cuma boleh mencecah sehingga 1 kilogram je. Ringan bukan? Tetapi walau badan dia kecil, telinga dia yang besar sentiasa menjadi perhatian orang ramai. Ha, korang nak tahu tak? Yang musang fennec ni, perangai dia macam gabungan anjing dengan kucing. Musang fennec ni sangatlah aktif dan suka bermain macam anjing dan dia juga suka buat hal sendiri macam kucing. So, kalau korang nak cari haiwan peliharaan macam anjing dan kucing, musang fennec sangat-sangatlah sesuai untuk dijadikan pilihan sebagai haiwan peliharaan. The Crested Gecko. Nampak menakutkan, tapi masih comel. Kita tolak tepi bahagian dia suka makan cengkerik dan cacing. Gecko memiliki senyuman yang comel dan tangan yang kecil. Tengoklah, kecil je kan? Gecko ni adalah reptil yang comel yang korang boleh bela. Dan nak bela dia tak pakai banyak duit pun. Jadi sangatlah berbaloi. Ketam hermit. Kalau korang nak buat akuarium korang bertambah comel, ketam hermit adalah pilihan terbaik. Hermit memiliki abdomen yang lembut, so diorang boleh hidup dalam cengkerang yang kosong. Jadi sepanjang nak membesar, diorang kena cari cengkerang yang besar untuk lindungi diri. So, kalau korang nak bela, korang kenalah sediakan cengkerang yang sesuai dengan saiz diorang sepanjang diorang membesar. Kinkajou. Kinkajou adalah haiwan peliharaan yang eksotik yang menjadi semakin popular. Ramai jugalah artis yang bela kinkajou ni. Tapi, sebelum nak bela, fikirlah dulu masak-masak. Sebab kinkajou ni jenis tak mau diam tau. So, mungkin boleh buat rumah korang bersepah nanti. Monyet Capuchin. Kalau korang pernah tengok Pirate of Caribbean, korang pasti pernah nampak juga monyet Capuchin ni.
saiz dia yang comel dan suka bermain membuatkan dia sangat popular untuk dijadikan haiwan peliharaan. Diorang ni bijak dan boleh hidup sehingga 40 tahun lama dia. Sugar Glider. Kalau tengok dari segi rupa pun dah tahu yang Sugar Glider ni sangatlah comel. Tengoklah mata dia. Besar betul! Sugar Glider ni dalam family marsupial. Apa tu? Macam kangaroo lah. Ha, diorang ni ada poket untuk anak-anak dia duduk sampailah anak dia nanti pandai terbang. Terbang ke? Bolehlah. Kalau korang nak tahu kenapa nama dia Sugar Glider, sebab diorang ni suka benda-benda yang manis, terutamanya buah dan sayur. Dan Sugar Glider juga suka bermain dan boleh get along dengan haiwan yang lain. Jadi, korang dah jumpa ke haiwan eksotik yang sesuai untuk korang bela? Tapi sebelum tu, ingat tau, nak bela haiwan ni bukan hobi, tapi satu komitmen. Jaga haiwan peliharaan korang baik-baik. Saya Cema, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye!